Selamat. Welcome to Pit Podium. Kenapa sekarang ni tak ada video, Pit? Kenapa sekarang ni? Sekarang ni inilah kejadian ni, Pat. Sekarang ni kita punya kereta, kalau kita tengok, dah hidup, dah boleh bergerak depan belakang, depan belakang. Jadi hari ni, hari tujuh. Tak tahulah hari apa. Tapi hari ni, yang pentingnya, nak pergi. Jom, ikut aku. Kenapa, Pit, tak ada video? Pit, kenapa, Pit? Aduh, nantilah aku cerita. Sekarang ni, alhamdulillah, kereta dah hidup lah dengan jayanya. Kita tengok, sekarang ni. Set merah dah takde lagi. Jadi sekarang ni TT840 dah bernyawa semula. Here we go, let's go. So sekarang ni dia. Kita kita tukar tayar. Jadi kita sampai kedai. Kedai ni kedai kat mana pusat ke? Tapi dia baru buat operasi lah. Tayar jangan nak demand pi. Asalkan boleh. Kau nampak ni Pali King. Bukan Aji King. Kalau Aji King tu sistem mancing. Ni Pali King. Pali 4 biji. Bobo kat kita punya TT King. Lepas tu korang, kita bercerita lagi. So hari ni, kenapa Pit lama tak ada, Pit? Aduh, Pit culah. Kadang-kadang tu lalai. Jadi tentang yang dah ada ni, kita buat terus. Kita insert slow. Back mirror tak ada, side mirror tak ada. Semua berkaitan dengan cermin. Cuma ada cermin depan, cermin belakang. Dan juga cermin pintu. Itu je yang ada cermin. Gahak kereta kau. Oh, tergelar. Tak boleh siap pakai, tergelar. Apa maksudnya ni? Yaha! Ui, Mat, ada RZ lah. Dia tak ada RZ ni. Aku tak perasan. Oh ni, mesti buat 4280. Jadinya ring kita kan dia cakap kepada tiup ni ada problem sikit. Tapi tak apa tu kan. Ini pick for dia, Mat. Duit memang ngam-ngam parah-parah hidung. Jadinya kita pakai apa yang ada. Simple. Jadi rim, sebelum ni kau tengok rim ni. Ni rim yang you beri aku. Tapi aku dah tumbuhkan lain lah. Kejap dia buat dengan tak cabut tayarnya. Aku main peduk ke kalau kau tengok dekat rim lama aku. Ni. Kali kan ni penuh ni, ada kali-kali ni. Tapi aku buat kali ni kali gelap. Jadi dia tak nampak atas rim ni. Nampak macam professional lah kanan-kanan. Tapi tak tahu. Atas tayar ni ada cat. Pergi mampus. Yang penting sekarang ni, color dah ada dekat kita punya rim. Ni proses-proses dia. Hai, rabok je. Gek main 4 butir tayar tau. Tapi apa, nak raya punya hal. Abang datang sayang. Haduh. Haduh. Dia sebenarnya tayar tak kisah apa kalau kereta resmat ni. Dia tayar tak kisah sebab kereta resmat. Jadi ni lah tayar baru dia. Haduh. Ini kalau tak setting lagi, dia bergaras. Dan juga dia memakan modal. Jadinya tayar dah baru. Baju raya masa lagi tak ada. Hei, pancar apa? Yang belah sini aku tak tahu lagi. Sekejap lagi baru kita nak tengok balik mula. Memang mantap kali. Kita tengok, siap polish. Ini kan kita naik sekali lagi. Tunggu kereta ni keluar, kereta elemen. Lepas tu kakak suruh dia kuncupkan sikit tayar. Boleh tak kuncupkan tayar sikit? Sebab dia belaga dengan body lah. Dia belaga dengan body? Dia belaga dengan bawah ni? Tanya tu lah. Awak tak leh? Awak tak kerti? Tadi dia tak kerti, tanya owner. Sebabnya sekarang ni tayar ni dia belaga dengan body. Kalau boleh kuncupkan sikit, aku nak kuncupkan sikit. Bagi dia masuk ke dalam. Sekarang ni tayar ni duduk center, aku nak kuncup dalam sikit. Bandar pusat jengka. Jadi sekarang ni, Mat, dia nak masuk nak elemen tayar kan. Sebab package dia, kita apa ni? Tukar tayar. Siap sama sekali dengan harga tersebut. So, alignment selalu. Dah, macam bunyi skyline dah. Oh, mantap sangat. Haduh lah. Zoranta. Tak gubuk jahat tu. Zohan tak? Hantar. Berdengur kedai. Alang-alang kita dah ada dekat sini kan. Kita boleh tengok bawah ni macam mana. Sebab bawah ni belum dam buat lagi. Dia masih lagi gabak kat sini. Nampak pada mana tu nampak tak? Oh nampak tak. Sakit apa-apa ni, Mat. Kena cat lah. Kena cat lah bawah nanti. Tapi ni belum cat lagi. Tak apa tu.
Tujuan kita nak buat ring kita, tayar kita. Sedap, 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 sedap. Semua satu negeri cun-cun. Nak cerita banyak-banyak kan, banyak cakap, banyak tipu mat bulan puasa ni. Kalau banyak menipu, korang pahala pun nanti. So, dia cakap dah cun-cun, kita pun cun-cun je lah kan. Sekarang ni, kereta dah boleh keluar dan juga duit pun dah boleh keluar daripada sini pergi ke sana. Hacu! Jahanam! So, kita jumpa sekejap lagi. Sekarang ni aku cerita kat bengkel sekejap lagi kenapa tak ada video dan kenapa tiba-tiba dah keluar ni, kereta dah tukar tayar. Sekejap lagi gua cerita dekat bengkel, okey? Gerak-gerak lu, apa-apa, keluar je. Jadi mak cerita dia sekarang ni, tayar dah lagu kan. Semangat tu lain sikit, nampak? Tadi dia dah polish, tapi bila keluar daripada kedai ni, nampak pula tu ni, keluar pun ni. Polish? Polish lagi. Kita kena polish lagi. Tayar baru. Jumpa kat bengkel je. Selamat. Sekarang ni dari kat bengkel. Kita tengok pada keadaan kereta sekarang. Kereta masih lagi mahu duduk kat tempat parking dia. Tapi nya bukan masalah apa. Video akan ada ke. Aku tengok buat ekran tapi ok dulu bak tu. Sekarang ni tadi kat tempat kereta tayar baru yang beli tu. Tapi tak silap dah. Sebab ni hari yang keberapa dah. Tak buat video. Asyik tak ada video. Asyik tak ada video. Tak ada macam lalai. So, kereta tak adalah sempurna buat dia pun lagi. Tapi kata pada kereta dah boleh blok. Dan dah gambok dah sikit poket ni. Koyok jugalah tayar empat-empat. Sebab kereta lama parking kan. Tayar pun dah jahanah. Nasib baik kereta yang orang bagi. Tapi kadang yang kereta. Lat-lat ni pun lah tu. Dah nah-nah lah tu. So, konten kita untuk hari ni berkenaan dengan tayar tu. Kereta kita tak ada lagi finishing untuk video. Tak lagi yang kau bawa video official dia. Yang kita buat keluar. Aku rasa dalam video tu pun tak ada aku rasa. Mana terlintas je aku ada video ni. Yang tak ada, tak ada lah. Pejam mata je lah. So, kau tengok pada gaya dia. Rim ni rim yang kau pun dah ikut spek keka. Kalau dia ikut kan kata hijau dah ikut spek keka. Dia tak ada alat terkeluar. Dia masuk dalam. Tapi, yang belah kanan dia belaga sikit. Dia ada kesan belaga. Kalau nak ramai, dia belaga. Sekarang ni aku dah lapik dah aku punya absorber. Absorber aku dah lapik. Bagi jadi tinggi. Bukan tinggi, dia keras sikit. Kita tengok kat tayar ni pun nampak ada kesan-kesan yang dulu habis tayar aku jahanam, jahanam. Tapi tak apa. Angka Bob ni lah pembelajaran dia. Kena labur lagi duit untuk dia TikTok lagi. Yang depan dah ikut spesifikasi spring sport sahaja. Nak beli adjustable tak mampu. Duitnya tak ada. Kalau duit ada spring adjustable dah. Dua jari dia gang. Okey lah gang. Dua jari. Dua jari depan dan juga dua jari belakang. Makna kereta dah sama lah. Level dia sama. Dia tak ada congek. Tak adalah terjongkit. Tak ada. Mana kata spek ni yang kau bawa dah okey dah bagi aku. Tapi nak kata keras tak keras mana. Nak kata lembut tak lembut mana. Tapi gini lah kereta dia. And video tetap ada ke sebab kita punya aircon. Aircon kau tengoklah video seterusnya. Aku dah upgrade baiknya. And I tambah hari kipas. Tapi masalah dia claim pula dicabut. Next content. Content kita hari ni. Dalam jangan cerita lagi. Barang baru. Nanti dulu. Nanti kita cerita yang tu. So video kita cukup sampai sini. Korang semua aku minta maaf sebab video memang merapu alam. Tak ada angka bawah, tak ada detail sangat. Tapi ini titik aku. Alhamdulillah dia dah hidup. Dan dia dah mengoyakkan poket aku. Yang tak berapa nak tebal ni. Aku agak-agak lah. Siapa tulis ni? Korang hajur betul. Dia ada tulis sesuatu kat cermin belakang ni. Mana nak tunjuk? Kalau ikutkan yang belah sini dia tak sama dengan belah kanan. Belah sini dua jari kenapa dia boleh goyang-goyang? Belah kanan dua jari fit-fit. Belah kiri ni dua jari boleh goyang-goyang. Ada orang cakap boleh roll fender tepi. Aku mana nak roll lagi. Sayang. Tapi kalau tak roll dia geser dengan tayar. Tapi kenapa belah kiri tak geser? Belah kanan dia bergeser. Itu tanda tanya dia untuk hari ni. So video kita cukup sampai sini lah cok. Nak dengan kita punya video hari ni. Aku pun tak ingat dah video sebelum ni aku buat apa. Aku main buat je. Cukup kan manet? Publish. Cukup kan manet? Publish. Korang semua buat kerja dengan korang. Terima kasih kerana sudi menonton. Buat kerja korang. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Gua gerak dulu. Apa-apa. Gua je. Masih.